Hi, hello everyone, welcome to Deep Learner, and this episode, to every one of you, I hope you guys are having a fantastic weekend, and I'm hoping you guys had a fantastic weekend. I think we just finished the weekend side, and I don't know if I'm just hoping that you guys liked the weekend, because my weekend was really truly awesome. But the weekend was really, really good. I really enjoyed it. What did I do? Yeah, actually, I stayed home, and it was my time to go to church. I think it's been a long time since going to church, and you know, I finally realized that let's go to church, because church is open. If you don't know, you know, I've been home lately, and it's been raining, so I haven't been going anywhere. But it's been really good. My weekend has been great. I mean, I cooked something at home, and you know. Even though I did it all to myself, but I mean, I had a fantastic time on my weekend. You know, it was really great. So I hope you guys had a fantastic weekend also. But today, I know it's Monday, and you guys are waiting for this podcast. And yes, that's true. Deep learners, semuanya yang ada di sini, I'm going to give you another topic today, and aku bakalan share dalam podcastnya ini. Semoga this topic really brings happiness atau entertainment into your life atau di dalam hari-harinya kamu di dalam hari Seninnya ini. You know, a lot of people say I don't like Monday, right? A lot of people bilang bahwa my Monday sucks, or I don't like Monday. But let me tell you the truth. Ricky likes Monday. I love Monday, let me tell you. This is the beginning of the week, and you know what's ahead, and you know that a lot of work is coming ahead. You know, work is good, guys. I mean, it's great. I mean, if you don't like work, and you know, it's so weird to me. Like, I have friends who kalau nggak ada kerjaan mereka ngeluh, tapi kalau ada kerjaan katanya kecapean. Jadi aku juga lagi agak sedikit bingung, kira arahnya mau kemana sih untuk kalian itu. Banyak yang bilang yang kayak gitulah, ngeluh gitu, kalau ada kerjaan katanya capek, mendingan weekend. Kalau nggak ada kerjaan bingung, you know, all these other things. So I just want to let you know, be blessed that you have work, and if you have a lot of work. So today, very short, like in Deep Learners here, I'm gonna actually share with you about a couple of things that I like to share with you. And today's topic is going to be really good, because you're going to enjoy it. Today's topic itu mengenai yang namanya did you know. I mean, it's a very short topic. I mean, topiknya is very short, but at the same time, I'm sure you guys will like it. Topiknya adalah did you know. Apa sih mengenai yang namanya did you know-nya ini? Basically, did you know-nya ini, aku bakalan kasih tahu kurang lebih 7 fun fact untuk kalian yang ada di sini that you've never. Let me tell you ya, fun fact-nya ini bagus banget. Maksudnya banyak yang dari fun fact-nya ini aku nggak tahu, tapi hopefully you guys juga nggak tahu. Tapi gini deh, I tell you, I give you a dare. Whoever's listening currently right now, like you're listening to my podcast Deep Learner yang ada di sini, kalau kalian in fact pernah tahu, I owe you a voucher GoPay 15.000 atau apalah, oke, 50.000, oke, but I'm sure kalian belum pernah dengar ini. Adalah random fact, 75 random fact yang aku bakalan sharing ke kalian yang ada di sini, kira-kira kalian enggak pernah tahu. So I just want to say thank you so much for coming to this podcast Deep Learners, semuanya yang ada di sini. Let's get going with the podcast di dalamnya. All right, in that guys, let's play that intro. Welcome to Deep Cut. For the best experience, please use your earphones. Remember to follow and support Deep Cut. Enjoy the podcast. Alright, I'm back again. Here it is. Okay, so 7 random fact mengenai yang namanya kalian pasti belum pernah tahu. Anyway, yang nomor ke-9 itu mind-blowing banget untuk kalian dan semuanya yang ada di sini. You guys ready? Here it is. Why did I actually bring up this topic? Because it's just very interesting. Sometimes in life, kita gak pernah tahu, di luar sana masih banyak fakta-fakta yang apa ya, yang kita we didn't know in our life, yang kita gak pernah tahu dalam hidupnya kita. I mean, to tell you the truth, I thought I knew everything. I know, I thought, because I've traveled many places, right, around the world. So, I thought, aku kira I know many things in the world. Tapi ternyata dari 75 ini, let me tell you, all of these are new things that I didn't know that's happening right now in the world, that's really going on. So, very short and sweet. Let me just go through it. And if I have time to explain it, I'll explain it. Some of them I don't understand. Ada yang seberapa yang aku gak ngerti. But most likely, you will enjoy it. All right, guys. Okay, my name is Ricky. I'm the host for this podcast, and this podcast is called Deep Learner, because in this a couple of minutes, 5 menit ke depan,
we're gonna learn something. You guys ready? All right, here it is. Did you know fact? Ada 75. Nomor 1. Did you know it's legal to feed pigeons on the sidewalks on the streets in San Francisco? Yeah, I did not know. Yeah, katanya it's not legal for you untuk kasih makan pigeons. Pigeon itu kalau nggak salah burung dara lah ya. Katanya di San Francisco itu nggak boleh kasih makanan ke burung dara karena it's illegal. Illegal itu artinya kamu bisa masuk penjara, guys. Katanya nggak boleh, ada law-nya di California. Katanya kamu kalau ngasih pigeon, kamu akan dipenjara. Katanya tidak boleh, itu nomor satu. Nomor dua, here it is, you guys ready? Did you know an astronaut was allergic to the moon? Hah? Maksudnya astronaut itu dia alergi sama bulan? Kok bisa sih? Nggak ngerti loh. Orang dia kan... Okay, anyway, seems like someone had a three moon dose allergy problem. During the Apollo 17 mission, astronaut Harrison Smith, namanya ya, astronaut Harrison Smith, found out that he had a severe reaction to moon dust. Wow, serius? Maksudnya it's aneh banget ya, it's kayak ngomong gini, orang yang berenang itu alergi sama air, ngerti gak sih? Kayak orang yang main golf, dia alergi dengan yang namanya stick golf. It's just so strange for me, just let you know, orang yang diving alergi dengan air laut gitu. It's like saying those kind of things. It's so weird, but these are fun facts. Okay, nomor 3, you guys ready here? Yes. Did you know there's a toilet museum? Katanya di luar sana, guys, ada museum toilet katanya. In New Delhi, the Sab of International Museum of Toilets features a rare collection that details of historic evolution in toilets from 2500 BC. Jadi di dalam New Delhi ini, International Museum of Toilets features, itu ada toilet yang ceritanya dari 2500 BC dari dulu. So when you browse the exhibit, kalian hanya ngelihat toilet-toilet dari 18th century sama 19th century. So weird ya, ada museum yang dari toilet. Nomor 4, here it is. Did you know the official bird of Redondo Beach, California is a Goodyear blimp? Nah, ini aku gak ngerti nih. Dikatanya di tahun 1983, Coastal City made Goodyear blimp their official city bird in anticipation of 1984 Summer Olympics, katanya. Okay, let's carry on ya. Nomor 5, did you know the 3 US president have won Grammys, katanya? Hah? Tunggu, kan presiden salah satu yang tiganya ini US president siapa aja ya? Let's take a look. Former president Jimmy Carter pernah menang Grammy Award, itu yang pertama ya. Itu yang pertama. Yang kedua, presiden Bill Clinton. Gue enggak tahu ya Bill Clinton ini. Maksudnya gue kirain dia cuma orang biasa aja, tapi ternyata dia pernah menang Grammy, guys. Yang ketiga adalah finally Barack Obama. Barack Hussein Obama yang pernah menang Grammy Award juga. Wow, gue tidak tahu sih. Okay, nomor 6, here it is. Did you know Viking men wore makeup? Hah? You mean Viking and the pirates? It's no doubt that Vikings were some of the toughest men in history books, for sure. Vikings itu seperti kayak pirate, kayak bajak laut gitu loh. Cuman mereka lebih garang dan lebih serem lah orangnya. However, they cared about their appearance enough that makeup was a part of their everyday routine. I did not know, really. Are you telling me Vikings are... Enggak lah ya, maksudnya kayak feminine ya, mungkin feminine ya. Tapi yang aku tahu di kepalanya aku ini, di pikiran aku adalah Viking tuh semuanya sangar-sangar, guys. Oke, okay, nomor 7. Did you know you can get your eyeballs tattooed? Hah? You can get your eyeball tattooed? Nah, ini juga aku baru tahu. If you're looking to get your entire body tattooed, you don't need to stop at your eyeballs. Many hardcore tattoo fans are getting their whites of their eyes injected with ink. Oh my goodness, katanya matanya kita yang putih itu bisa ditato juga, guys. Gue baru tahu sih sebetulnya. However, there are some risks involved such as pain and prolonged blurred and double vision, katanya. Oh, ada ini, ada apa? Ada istilahnya, ada side effect-nya lah. Itu bisa yang namanya kamu ngeliat double atau kamu blur ngeliatnya. Ya capek yang mau ditato matanya, what the heck. Orang di tangan aja gue mikir 13 kali gitu. Siapa yang mau ditato di tangannya, what the heck. Enggak deh, makasih ya, makasih. Okay, here it is. Kita lihat lagi ya, nomor 8, here it is. Did you know Eagles Stadium once had a courtroom? Huh? Veteran Stadium where the Philly... Okay, ini namanya Stadium Eagle di Amerika ya. Okay, 9, did you know Q is the only letter that doesn't appear in the US state name? Huh? Go to the list of the 59 states and we can guarantee you won't find any state that has the letter Q in its name. Masa sih? Huh? Sumpah? Coba kita tes. Apa sih? The 59 states in America. Kita tes ya, guys. The 59 states in America. Ada gak sih namanya? Okay, here it is. The 59 states in America.
Gak ada lu sumpah. Mana? Washington, Oregon, Idaho, Montana, Wyoming, Utah, Nevada, California, Arizona, New Mexico, Texas, Louisiana, Mississippi, Arkansas, Oklahoma, Kansas, right? Nebraska, South Dakota, North Dakota, Minnesota, Iowa, Illinois, Wisconsin, Kentucky, Tennessee, Alabama, Georgia, South Carolina, South Carolina, Florida, North Carolina, Virginia, Ohio, Pennsylvania, New York, and Maine paling ada. Sumpah guys, gak ada yang nama yang letter Q-nya itu. It's not there. Okay, let's keep on going. Okay, here it is. Did you know a jockey once won a race after he had died? Huh? Frankie Hayes was hailed as the winner as a race at Belmont Park right outside the New York City, 1923. Anyway, let's carry on. Okay. Jadi jockey-nya ini ternyata dia mati dulu. Dia mati, abis itu dia menang guys. Gak ngerti. Okay, 11. Okay. Did you know sharks love the taste of the internet? Huh? If sharks attacks give you the heebie-jeebies, you and the people over at Google aren't alone. In 1987, it was reported by the New York Times that sharks have shown an inexplicable taste for the new fiber optic cable that are being strung along the ocean floor linking the linking to Europe, Japan, and United States. Are you serious? Jadi katanya di sini guys, di dalam laut itu ada fiber optic cable yang istilahnya ke seluruh dunia, yang ke Jepang, Europe, sama United States. Ini yang kayaknya support yang namanya 5G dan internet connection. Nah katanya sharks hiu itu dia suka banget sama fiber optic cable-nya ini, sampai disuka digigit-gigit sampai rusak berapa kali guys. Gue baru tahu sih. Nomor 12. Did you know Winston Churchill was hit by a car and nearly killed during a New York visit? Winston Churchill, aku tahu. This was the guy who actually, dia famous banget nih yang namanya Winston Churchill ini. Dia orangnya yang prajuritnya kalau nggak salah diserang lah waktu itu. Dan dia cuma ada 3.000 pasukan, yang datang itu ada kurang lebih 7.200. Dan dia tuh dikepung di dalam satu pulau, Winston Churchill ini. And akhirnya Winston Churchill semuanya pada ngumpul 30 orang, semua pada takut kan karena 7.000 yang serang mereka. Hanya Winston Churchill ini terkenal bahwa dia bilang kayak gini, ya udah kita bakar aja perahunya kita. Terus semuanya pada bingung, hah, kenapa bakar perahunya kita? Dia bilang gitu. Orang pada bingung. Akhirnya kalau kita bakar perahunya kita nggak bisa lari. Dan Winston Churchill bilang kayak gini, justru itu, kalau kita gak bisa lari berarti kita cuma bisa nyerang, dan kita harus menang yang namanya peperangan ini. And to tell you, it's one of the most famous war in the whole history of in the world, right? Let me tell you. And guess what? Winston Churchill won. And dia katanya pernah ketabrak ini, apa? Mobil. Yang hampir mati lah waktu dia visit ke New York. Okay, here it is, number 13. Did you know someone actually duplicated the replica Darth Vader suit? Star Wars fan, listen up, okay? Kalau kamu fansnya Star Wars, katanya ada orang di dunia yang replika Darth Vader suitnya itu seharga 18,3 million. Ini berapa ya? 19,3 million US dollar itu. Let's take a look ya. Kita cari lah. 9,3 million USD ke rupiah. Berapa ya? Kita lihat di sini harganya berapa. Oke. Okay. Di sini berapa nolnya nih? 1 2 3 4. Oke. Okay. 262 triliun. Wih, gila. Segitu mahalnya kah ini? Sumpah. Wih, gila. Tuh 293 triliun, guys. Wow. Nomor 14. Did you know Neil Armstrong, the guy who landed on the moon, once threatened to sue his barber for selling his hair? My goodness. In 2005, kalau kalian tahu, orang yang pertama yang nyampe di bulan adalah yang namanya Neil Armstrong, kan? Once threatened legal action to his former barber, who had earned 3.000 USD for selling a lock of astronaut's hair. Jadi si Neil ini, unfortunately, dia pernah pergi ke barber, abis itu rambutnya dikumpulin sama tukang barbernya itu, abis itu dijual dengan seharga 3.000 USD. And then the barber took no head of threat and went on to make over, oh my goodness. Jadi barbernya itu tadinya mau jual 3.000, akhirnya masuk auction, akhirnya sampailah harganya itu mencapai 38.000 USD. Coba kita lihat ya, cek ya. 18.000 apa? Berapa? Tadi harganya? Bentar kita lihat dulu. 38.000, coba 38.000 USD ke rupiah. Kita lihat berapa nih guys.
rambut segelintingan itu dari Neil Armstrong, guys. Rambutnya itu kalau dirupiahin, dia untung 546 JT, guys. 546 JT. Kira-kira harga rambutnya gue berapa ya? 15. Did you know strength? Apa? Did you know strength is the longest word in English language? Which one? Vowel, ngerti-ngerti. Jadi strength ini kata yang paling panjang dengan consonant vowelnya itu. Number 16. Did you know your liver size fluctuate significantly throughout the day? Hah? Katanya paru-parunya kita katanya membesar mengkecil setiap hari. Jadi katanya ada dia bisa membesar 40%, dia bisa mengecil 20%. Jadi our liver itu fluctuate significantly, artinya throughout the day. Dan dalam setiap hari itu katanya membesar kecil. I didn't know that. No, like seriously, I didn't know that. Okay, number 17. Did you know there are actually two Air Force One? Air Force One ini kalau kalian tahu adalah dia pesawat Presiden Amerika, guys. Cuman satu-satunya. Kata orang sih, ini mitos. Tapi ternyata it's real. Mereka, Amerika punya dua Boeing 747-200B, ya. Air Force One, ada dua katanya in standby. In case satunya kenapa-napa, yang satunya bisa langsung diberangkatkan katanya. Alright, here it is. Did you know actor, yang fansnya Harry Potter nih. Did you know actor Daniel Radcliffe went through nearly 70 wands and 660 pairs of glasses during the making of Harry Potter film? Baru tahu. According to the Hollywood Reporter, the production team for the 7 films also made 40 versions of Salazar Slytherin's locket, 250 painting of marble staircase, 900 memory vials for the cabinet, Dumbledore's office, and 210,000 coin of Gringotts bank scene just for the last 2 film scenes alone. Talk about magic katanya. Jadi si Daniel Radcliffe ini katanya dia won wand-nya dia 70 kali dan 160 kacamata yang rusak di dalam filmnya itu. Nomor 20. Did you know the filling in Kit Kat is made from damaged Kit Kat? Ini aku pernah dengar sih sebetulnya. Katanya Kit Kat itu, guys, yang wafer, itu katanya isinya Kit Kat itu, fillingnya itu dari Kit Kat yang dihancurin. Jadi sebetulnya isinya itu bukan sesuatu yang berbeda. Jadi Kit Kat dihancurin, dibikin, dimasukin ke dalam Kit Kat bar itu sendiri. Ini dulu sebetulnya aku pernah dengar sih. Cuman, kalau kalian ini, I actually went to the shop. Dulu waktu aku denger ini, I went to the shop and aku actually benar-benar beli dan aku ngeliat lah dalamnya. Ternyata benar, guys. Jadi Kit Kat itu isinya adalah broken Kit Kat. Okay, nomor 21. Did you know it only takes 6 minutes for alcohol to affect your brain? Katanya, wow, I didn't know this one. Give yourself 6 minutes. Katanya di sini adalah kata butuh 6 menit untuk alkohol itu ada efeknya ke dalam otaknya kamu. Give yourself 6 minutes and you'll see your favorite alcohol beverage can go to your head a lot quicker than you think. 6 menit, cepat banget. 6 menit gak gitu cepat juga sih. Agak sedikit lama ya. Researchers at Heidelberg University Hospital found that just 6 minutes after consuming alcohol, changes are already taking place in your brain. I can vouch for this. Yes, this makes sense. Okay. Jadi kalau kamu misalnya kamu consume alcohol, katanya itu butuh 6 menit sampai badannya kamu mengasih reaksi yang happy, bahagia. Karena ada orang yang kalau dia minum alkohol, dia yang sedih, dia happy, dia bahagia, terus dia, ya katanya itu butuh 6 menit untuk dia ada perubahan dari badannya dia. Nomor 22. Ini gue gak bisa ngomong banyak sih mengenai ini, ntar takut dia ini lagi. Ah, takut di boycott. Okay, anyway, next. 22. Did you know... Okay. Did you know Loch Ness Monster? You know the Loch Ness Monster, right? Did you know Loch Ness contains more fresh water than all England's lakes combined? Okay, kalau kalian enggak tahu Loch Ness Monster itu apa, di England itu ada satu danau yang namanya Loch Ness. Kenapa dipanggilnya Loch Ness? Karena konon katanya di situ ada dinosaurus yang masih hidup yang disebutnya Lassie, Kalau nggak salah sih ini benar sih. Kalau disebutnya Lassie dan di dalam kolam di dalam pondnya itu katanya konon adalah lebih banyak fresh water daripada air yang lainnya, guys. Seperti kayak gitu. Tapi banyak orang suka ngeliat sih yang namanya Loch Ness Monster ini, yang namanya dinosaurusnya itu. Tapi anyway, aku percaya nggak percaya sih, tapi di internet ada loh, guys. Jadi kalau kalian ngetik ya Loch Ness Monster di internet, kalian udah pasti bisa ketemu salah satu foto yang paling terkenal dari yang namanya tempat tempat air Loch Ness-nya ini. Ada kayak kepala yang keluar panjang gitu dari air. Itu terkenal banget sih, by the way, fotonya itu. Just to let you know. Okay, here it is, next one. Did you know only 18 out of 1 million Lego pieces are defective? Artinya adalah, kalian tahu nggak, dari 1 juta Lego pieces, hanya 18 aja yang
defective itu artinya yang rusak atau ada bocel atau ada yang namanya yang tidak sempurna lah dari itu. Makanya Lego itu salah satu perusahaan yang paling terkenal di seluruh dunia, guys. Maksudnya mereka tuh nggak ada yang lain Lego lah. I know that a lot of di luar sana banyak mainan yang sekarang yang muncul yang mirip seperti kayak Lego, tapi Lego menurut aku di mana-mana namanya memang still number one. Alright, here it is. Did you know there's a planet that shaped like a potato? About the same size as Pluto. The dwarf planet namanya Haumea orbits the sun beyond Neptune and has rings that are similar to Jupiter. But what makes this object even more interesting is that it's shaped like a potato, katanya. Okay, planet yang namanya dwarf planet, guys. Kalau kalian bisa search di Google. I didn't know this, by the way. Aku gak tahu ini. Okay, here it is. Nomor 30. Did you know there is a museum dedicated to failure? Hah? Ada museum yang terdedikasi dengan yang namanya kegagalan. Aku baru tahu sih. Boasting around 159 failures, product and innovation, the Touring Museum of Failure features display on such as ideas of Harley Davidson's perfume, Colgate frozen entries, and Microsoft Zune. Microsoft Zune ini kayak MP3 player gitu nggak sih? Aku pernah lihat sih. Okay. Here it is, next one, here it is. Did you know, I have five more. Did you know the Twitter has a name? The Twitter bird has a name, seriously? Oh my goodness, I didn't know. Katanya Twitter, apa burung Twitter itu, dia ada namanya. Namanya Larry, guys. The infamous bluebird of social media was named after former NBA player Larry Bird, who used to play for Twitter. Co-founder Biz Stone, home state team and Boston Celtics. Jadi aku baru tahu yang namanya Twitter ini. By the way, kalian nyadar gak sih? By the way, stop dulu ya sebelum aku bahas yang lainnya. Kalian nyadar gak sih yang namanya burungnya Tokopedia? Bukan Tokopedia. Burungnya Traveloka itu lebih kurus daripada burungnya Twitter. Kalian tahu gak? Aku baru tahu loh kemarin. Kan kayak aplikasi ini kan ada burung, ada logo burungnya. Kalau kalian tahu, burungnya Traveloka itu lebih kurus daripada burungnya Twitter. Kalian tahu gak kenapa? Karena konon katanya yang namanya jalan-jalan itu lebih menyehatkan daripada ngebacot. Sorry guys. Kenapa burungnya Traveloka itu lebih kurus daripada burungnya Twitter? Ya karena katanya kalau jalan-jalan itu menyehatkan daripada diem aja di rumah terus ngebacot di Twitter jadi gemuk katanya. Oke, lanjut ya guys. Masih ada dua lagi. Okay, did you know it's illegal to own just one guinea pig in Switzerland? Katanya untuk apa? Untuk bukan nyewa sih, untuk punya guinea pig itu kayak pet gitu ya, kayak itu katanya illegal guys di Switzerland. Katanya nggak boleh untuk nyewa yang namanya guinea pig. Katanya kamu bisa dipenjara. Aku baru tahu ya, by the way. Aku baru tahu. Okay, anyway. Okay, so last one, yang terakhir, here it is, yang terakhir. Did you know the original Back to the Future time machine was a fridge? And by the way, film Back to the Future ini yang menayangkan Marty McFly, ini dia terkenal banget. By the way, kalian pasti nggak tahu kalau kalian sekarang lahirnya di Gen Z atau di Gen X. Yang harusnya yang tahu itu, yang kalian lahirnya di Gen Y atau Gen Z pasti nggak pernah dengar yang namanya film Back to the Future. Back to the Future ini bagus banget guys, ini film keluarga. Kalau kalian mau nonton sama keluarga, bagus banget. Back to the Future ini salah satu film di mana ada anak berteman sama satu profesor dan profesor ini bikin satu mobil yang bisa balik ke masa lampau. Dan itu disebutnya mobilnya The DeLorean. And akhirnya ada masalah lah kenapa pas dia balik ternyata DeLorean-nya itu rusak. And akhirnya si Marty McFly ini harus tinggal di dalam bulannya itu tersebut. Filmnya bagus banget, it's really good. Dan filmnya itu bukan berseri, dia ada part 1, part 2, part 3. Part 1 dimana filmnya itu si Marty McFly dia balik ke masa lampau. And then part 2 dimana Marty McFly itu dia langsung ke masa lalu, bukan masa lalu, masa depan. And then yang namanya terakhir, yang part 3, Back to the Future, dimana si Marty McFly ini dia balik ke masa lampau pas lagi cowboy era, lagi apa ya, the wild wild west. So ceritanya bagus, banyak learning lessonnya di dalam ceritanya ini. By the way, aku baru tahu the time machine was made
the time machine was a fridge. Aku baru tahu time machine yang namanya DeLorean itu katanya itu dari kulkas, guys. Aku baru tahu. Anyway, oh my goodness. Okay, guys, that is it for today's session. Let me tell you, and just to let you know, these things that I give you, random fact, and judulnya sih emang kali ini yang namanya Did You Know by Random Fact. So gimana, guys? Did you guys, ada yang seberapa kalian tahu, ada atau ada yang seberapa kalian ngerasa bahwa oh ini baru banget untuk aku tahu, atau ada yang seberapa dari kalian bahwa oh ini aku pernah dengar tapi I didn't know it was true. Oleh karena itu mungkin just terakhir dari aku, my final thought untuk kalian semuanya yang ada di sini, Deep Learner. First things first, sebelum aku selesaikan yang namanya sesinya ini, I want to say thank you so much for those of you who's been supporting me. Makasih ya, I see a lot of traffic going into my podcast, a lot of traffic. Currently right now aku dalam analitiknya kurang lebih 100, kurang lebih ada 190 lah currently right now lagi dengerin aku di dalam podcastnya ini. Maksudnya banyak traffic yang ini, lebih banyak. Aku baru tahu sih, analitiknya bilang lebih banyak wanita yang dengerin podcastnya aku daripada pria, itu yang pasti. Dan dari umurnya, itu juga umurnya yang paling banyak adalah umur 35 sampai 40 tahun yang dengerin podcastnya ini. So bagi kalian yang apa ya, yang sering dengerin, makasih, I really appreciate it so much. I didn't know, maksudnya ini baru ya podcastnya baru. Aku juga punya temen yang bikin podcast, kurang lebih dia udah lama, udah 2 tahun, tapi analitiknya itu gak secepatnya naik seperti kayak gini, aku pernah tanya. So it really means, I mean, it really means a lot to me for all of you guys being here and listening to me. You guys take care, okay? And my last thought for everyone yang ada di sini, gini. Udah pasti lebih banyak di luar sana yang kita masih nggak tahu. Maksudnya gini, masih banyak information di luar sana yang pasti kita nggak tahu. Udah banyak yang kita harus pelajarin. Di dalam dunia ini, apa yang kita tahu itu hanya segelintir dari yang namanya small particle molecule yang kita tahu. Bahkan, kenapa aku bilang gini ke kalian, di luar sana bahkan masih ada yang namanya, apa yang disebutnya, yang namanya Lake Toba, itu masih ada. Sampai sekarang pun nggak ada orang tahu itu dalamnya seberapa. Aku jujur aja di sini, Lake Toba yang di Medan itu sampai sekarang pun orang nggak tahu dalamnya seberapa. Aku mau kasih tahu aja, by the way, yang namanya laut sampai sekarang dasar pun masih orang nggak tahu tuh di dalam itu ada apa. Kata orang bilang itu ada yang namanya Mariana Trench, Challenger Deep, semua di bawahnya, tapi nggak ada satu orang pun yang pernah ke bawah situ. Bahkan to tell you the truth, sampai sekarang pun masih orang masih bingung gimana caranya si Albert Einstein bisa calculate the speed of light, yang namanya hitungan yang namanya gimana saya bisa ngitung kecepatan yang namanya cahaya. Kalau kalian tahu, dalam handphonenya kalian, kalau nyalain sekarang handphonenya kalian, kalau kalian pencet yang namanya senternya, senter handphone 1, 2, 3 dipencet, kalian pasti bingung kan kalau saya bilang itu seberapa cepat cahayanya itu barusan travel, itu bingung. Nah dulu tuh Albert Einstein pernah kayak gini. Intinya gini lah ya, intinya adalah masih banyak informasi di luar sana yang kita masih gak tahu. Dan yang seremnya adalah kalau kita jadi manusia yang ngerasa bahwa tahu segalanya, itu yang paling bahaya menurut saya. Jadi manusia yang tahu segalanya, yang kamu sok-sok tahu segalanya padahal gak tahu apa-apa, itu lebih bahaya. Oleh karena itu, aku cuma mau kasih tahu sama kalian. Ingat ya, hidup ini tuh masih banyak yang kita harus pelajari. Karena ada sewaktu-waktu, udah pasti yang kita ngerasa sombong, yang kita ngerasa tahu segalanya. Ingat, di atas awan. Gimana sih pepatahnya? Udah keren-keren. Pokoknya gitulah. Yang paling penting adalah padi itu semakin tinggi, semakin menunduk. Atau kata-katanya Ricky adalah, semakin kamu manjat pohon paling tinggi, semakin kencang anginnya. Oleh karena itu, ingat, sombong, punya segalanya, tahu segalanya, ngerasa semuanya ini boleh, tapi di depan orang masih banyak yang kita harus pelajari. Apalagi kalau kita bisa kendalikan diri untuk bisa-bisa tidak sombong, tapi bisa humble di depan orang. Kalau kita tahu, ya bilang aja tahu. Kalau kita tahu lebih bagus, ya ajarinlah orangnya, tapi bukan jelek-jelekin orangnya itu. Kenapa aku bilang kayak gini? Karena aku udah kemarin lagi di dalam satu aplikasi yang namanya Clubhouse, ada orang pakai bahasa Inggris, dia ngomong, and yang lainnya sebetulnya yang ngomong ini nggak jelek-jelek amat, cuman ya mungkin nggak perfect aja pronunciation-nya sama bahasa Inggrisnya. Akhirnya yang lainnya itu pada jelek-jelekin, yang lainnya itu pada bilang, wah kalau orang Jawa yang ngomong Jawa aja gitu. Akhirnya sampai ada yang komen, dia unmute terus dia bilang, ya bang belajar bahasa Inggris dulu gi sana, kalau
apa bahasa Inggrisnya kaleng-kalengan, jangan sok-sok ngomong bahasa Inggris gitu. Sedih sih gue denger kayak gini, karena menurut gue adalah yang paling penting dia usaha mau ngomong, itu aja sih. Salah apa sih bagi orang yang mau ngomong? Salah apa sih bagi orang yang berusaha untuk latihan bahasanya yang dia tidak tahu? Itu yang namanya belajar toh. Yang anehnya ada yang sedihnya adalah yang kita yang tahu, bukan yang namanya jelek-jelekin dia. Kita yang lebih tahu, kita harus ajarin dia. Kita yang lebih mengerti, kita harus mengertiin dia. Posisinya dia ada di mana? Kita yang lebih perfect, atau kita yang lebih perfect yang rasa kita bisa, dia maksudnya dukunglah orang ini. Kalau bahasa Inggrisnya adalah nurture him, nurture her. Jangan sampai orang ngomong sesuatu tuh dijelek-jelekin, akhirnya dia minder untuk melakukan atau ngomong bahasa Inggrisnya itu. Itu aja sih yang aku pengen ngasih tahu. Mungkin arahnya ke situ. And oleh karena itu, aku dia gak bakalan dengerin podcastnya aku sih, karena dia juga kayaknya gak tahu aku punya podcast. Aku cuma mau bilang, kakak yang kemarin masuk ke dalam roomnya, aku mau bilang, good job, well done. Jangan pernah mikirin apa yang orang mikir mengenai kamu. Karena what other people think about you, it doesn't define who you are. Apa orang lain bilang mengenai kamu, kak, itu gak mematokkan kamu seperti itu. Kamu tuh, kamu bisa jadi apa aja yang kamu mau. Tetap memakai bahasa Inggrisnya, kak. Menurut aku keren banget. Kalau ada yang salah, belajar dari kesalahannya itu. Bangkit lagi, kak. Itu yang namanya mindset. Yang mindset yang namanya belajar. Mindset yang kalau saya tidak tahu, ya saya cari tahu. Oleh karena itu, I want to say thank you so much for every one of you. I want to say take care. Thank you so much. Amen. Udah lama banget, udah 31 menit. In that, guys, I'll see you very, very soon on hari Jumat, the next podcast. You guys take care. I love you all. Stay safe, everyone. And I'll see you on Friday. Take care. Bye. Thank you for listening to Deep Cut. We hope you enjoy your listening experience. Deep Cut are available in Spotify and Anchor service. As a reminder, please do not use this podcast as a reference or as a solution to your problem. The topics and suggestions in this podcast are not for personal development use. Any action taken from this podcast, Deep Cut is not responsible for any life-changing results. See you in the next podcast episode.